Hyundai Creta warna red pearl ya. Sisa bagasi sama roof, karena sebelah sini sudah kena cat juga ya, jadi akan dicat ulang kembali warnanya ke mudaan ya, kurang pas sama bawaannya, jadi dirubah warna. Dan ini kap mesinnya enggak daun, jadi nanti akan daunnya dulu. Setelah selesai daunnya dibalik dan akan dicat bagian luarnya. Ini panelan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ya, dari belakang ke depan juga full. Baiklah, selamat menyaksikan proses jalannya pengecatan untuk Hyundai Creta warna red pearl. Selamat menyaksikan. Dan sebelum naik warna red pearl-nya, pertama-tama naik dasar dulu ya, warna trend seperti ini, warna solid. Semuanya didasarin sampai merata. Dan setelah selesai proses naik dasar warna krem, lalu naik warna red pearl-nya ya, untuk mobil Hyundai Creta. Begitu ya prosesnya. Selamat menyaksikan. Dan setelah selesai naik dasarnya, lalu naik warna jadinya ya, warna red pearl-nya seperti ini. Jadi disesuaikan dengan cat bawaannya ya. Dan hasilnya nanti akan kita lihat. Baiklah, selamat menyaksikan. Dan kini saatnya naik clear coat pemirsa ya. Lapis pertama atau step pertama naik basah ya. Prosesnya seperti ini. Cukup dua lapis saja ya. Disesuaikan saja sampai kinclong ya. Baiklah, selamat menyaksikan.
Dan untuk mempersingkat waktu ya, akhirnya selesai sudah proses pengecetan mobil Hyundai Creta ya, warna Dragon Red Pearl, dan inilah hasilnya, sangat-sangat memuaskan. Samping sebelah kiri dari depan ke belakang ini. Ini kap mesinnya juga sudah terlihat red look, sudah bisa ngaca ya. Lihat sebelah kanan dari belakang, bumper, spakbor juga terlihat red look ya. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Dukung terus channel Mas Bro Painting, di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih.